Salam sejahtera. Advent sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Big Boss minta saya berubah. Putri Sarah dengar nasihat Indi, bertekad lebih, jadi lebih pemaaf dan baik tahun ini. Pelakon dan usahawan Putri Sarah Liana cuba untuk menjadi lebih baik dan pemaaf di tahun 2024 ini, seperti yang diminta oleh sahabat dan rakan bisnisnya pelakon Indi. Jadi lebih pemaaf, kata artis ini di sebuah siaran langsung di TikTok baru-baru ini. Andy telah menasihati Sarah untuk menjadi seorang yang pemaaf dan meninggalkan perkara-perkara yang toksik dalam hidupnya pada tahun baru ini. Sakit hati juga bila Andy kata cuba jadi baik, saya rasa macam kena tikam. Takkan ambil hak orang, tambah Sarah lagi meskipun dirinya ditindas dan di Anaya. Sebelum ini dia tetap berpegang pada prinsip tidak akan mengambil hak orang lain. Namun kata Sarah, dia tidak percaya ada yang sanggup mengambil uang, jumlah uang yang banyak dari syarikatnya itu. Biar orang baling tai pada kita, tapi kita bagi bunga pada dia. Terdahulu, Sarah mendedahkan bahwa dirinya telah ditipu dengan seorang pegawai yang telah mengambil uang sebanyak RM26K sebagai gaji tanpa pengetahuan Sarah terlebih dahulu.